Saya hari ini saya akan meliput salah satu tempat baru ya, dan tempat juga kuliner itu di daerah Binjai, tepatnya namanya Kakuta. Nah, Kakuta. Nah, jadi ini Dusun Padi. Ya. Kira-kira mau tinggal di sini ya, Pak? Oh, gitu. Ini plan sendiri aja? Berdua-dua. Ini hitungannya gimana? Makan aja atau hitungan ada masuk ya juga atau gimana sistemnya? Kita sistemnya ini kita hanya pemesanan aja, Pak. Pemesanan makan minum. Oh, makan aja. Kok misalnya tempat nggak bayar lah ya? Enggak. Oh, enggak. Ini dari jam berapa bukanya ya? Kita buka dari jam 9 pagi hingga di jam 9 malam. 9 malam. Sini minum apa yang enak? Apa yang recommended? Spesial kita sini adalah jeruk puding kelapa. Dia jus jeruk dicampur dengan puding kelapa. Jeruk puding kelapa. Itu satu deh. Boleh. Satu. Nah, pudingnya satu. Terus apa lagi minuman lagi? Cendol ada kalau mau. Terus? Itu ada apa? Es teh, es timun. Ini dari jam berapa bukannya ya? Jam 9. Terus ini apa bedanya ini? Ini namanya apa? Kakuta atau? Namanya tuh Kakuta. Ah, Kakuta apa itu? Kakuta artinya? Itu nama anak ownernya. Oh, nama anak ownernya. Terus kalau untuk Dusun Padi ini, itu nama restonya. Oh, nama restonya. Tapi kalau nama keseluruhan tempatnya itu Kakuta. Kakuta. Ini bukannya dekat, apa namanya, yang tempat yang apa-apa juga, daerah sini juga? Saulukis. Ah, Saulukis. Depan lagi ya. Oh, depan lagi ya? Oh, ini udah berapa lama ya? Ini baru bulan 11 tahun kemarin. Oh, 11 bulan kemarin. Oh, ya udah deh. Terus apa lagi apa ya? Teh campur ada? Teh campur ya ada. Nggak ada? Yang teh tarik. Itu aja minuman yang recommended. Makanannya? Makanan ini lah, bebek dan burung. Kalau untuk spesial. Burungnya diapain? Burungnya disambal. Sambal goreng ya. Burung kuak-kuak atau burung ya? Burung kuak-kuak. Burung apa burung? Burung puyuh. Burung puyuh, bukan burung kuak-kuak gitu yang enggak ya? Bukan. Enggak ya? Itu aja. Burung? Enggak, itu aja dulu. Terus minta makannya apa lagi? Ini ada ayam, ada ikan, ada bulu. Seafood, cumi goreng, udang asin, saringan, tahu balem, dimsum, snack, roll, french fries, snack platter. Itu snack platter apanya? Snack platter itu dia aja cumi goreng, kentang goreng, roll cheese, tortilla, sama chicken finger. Oke, boleh deh, satu. Snack platter. Ini skuternya mainnya di mana? Mainnya on skuter dia dari yang simpang kanan tadi. Sampai depan Solo Lukis. Wih. Terus jam berapa ada skuternya? Kita ada deh ini kalau mau. Oh, itu barangnya mana nggak ada? Dipakai. Dipakai kan dibawa ke Solo Lukis semua. Oh. Ini sama ownernya, sama Solo Lukis. Oh beda. Kami kerjasama. Oh kerjasama. Oh gitu. Buka dari jam berapa ya? Apanya? Nih tempatnya. Jam 9 pagi, Pak. Sampai? Jam 9 malam. Jadi, ini skuternya. Nah, ini durasinya, ini sewanya. 15 ribu. Per 12 menit. Nah, ada yang 30 ribu per 200, durasi setengah jam. Nah, ini di luar dari makan ya. Nah, di luar dari makan. Nah, ini Anda lihat, bukan satu, ada 5. Ada 4. 4. Nah, ada 4 skuter. Jadi kalau Anda mau menyewa, bisa juga di sini, tapi batas jauhnya dari depan Sawah Lukis sampai simpang sana yang ada posko. Iya, ada posko. Nah, ada posko. Ini ada jaminan nggak? Ada KTP atau apa? Biasanya diputuh KTP dan nomor kendaraannya aja. Oh, kendaraan aja. Oh, gitu. Jadi kok bisa lihat sepeda motor? Foto sepeda motornya. Oh gitu. Oke. Ya, jangan kalau sepeda ini nggak kena cas ya. Iya. Ini kalau
Untuk tamu aja ya, fasilitas ya. Oke, kasih ya. Yo. Anda lihat ya, makin lama tamu makin sore makin banyak yang berkunjung berdatangan. Jadi Sawah Lukis itu hanya 10 menit dari sini, nggak sampai pun. Nah, itu villa. Iya, itu villa. Villa sistemnya gimana bayarnya? Kalau untuk villa itu biasanya H-1 kalau mau pemukiman. Apa? H-1 atau apanya? Kalau misalnya ada mau booking villanya. Terus di hari itunya. Terus kalau untuk di Senin sampai Kamis itu per malamnya 750. 750. Terus cuma sampai Minggu per malamnya 1.100, kapasitas 12 orang. 12 orang. Itu fasilitasnya udah sama sarapan? Kalau untuk di weekend kita dapat sarapan 6 porsi. Oh, itu sama orang itu bisa. Ya. Kita tidurnya berapa biji? Tempat tidurnya gitu itu ada 2 queen size, 1 single bed, terus ada matrasnya juga. Oh, berarti jadi satu rumah gitu ya? Iya. Oh, berarti atas bawah? Atas bawah. Oh gitu. Oke, oke. Tapi gini aman ya kalau malam? Ada jaga malamnya. Oh, jaga malamnya. Jadi kalau kita bisa kelaparan malam-malam? Kalau untuk makanan itu bapaknya bisa bawa dari rumah, bisa. Atau mau pesan di sini juga bisa. Tapi kami kalau untuk di malam itu tutup jam 9. Jam 9. Tapi di dalam itu nggak ada istilahnya? Udah ada makanan belum ada ya? Enggak ada ya. Jadi kita enggak bisa ya makanan. Apa namanya? Peralatan. Peralatan. Heeh, seperti masak bagaimana? Peralatan masak tidak ada, Pak. Karena kan itu dia full AC. Jadi iya. Tidak ada dapur. Oh, tidak ada dapur ya. Gua minuman? Minuman kita ada free 6 botol mineral. Terus ada juga teh, ada kopinya. Terus ada juga apa alat masak air itu. Oh, gitu. Tapi dari listrik ya? Oke, oke, oke. Itu aja tempatnya. Ini berapa hektar ya? Berapa ya? Kurang tahu juga sih, Pak. Berarti dia hanya sebatas Kakuta itu jalur luas tanahnya ya? Iya. Oh, kesininya udah... Ini sampai depan situ lah. Depan sini ya? Sampai di area sana. Gitu ya. Ini kok misalnya ada mau penyewa tempat, misalnya ini di booking, ini bisa? Ini yang bawah ini? Bisa, Pak. Bisa? Tapi satu hari sebelumnya ya? Iya. Betul ya? H-1 deh. H-1 ya? Oke. Jadi kita sudah sampai dari perjalanan. Kita langsung ke sini untuk memesan makanan atau minuman yang tersedia di sini. Nah, jadi kita tidak ada kena cas biaya masuk. Jadi biaya kena casnya itu hanya makanan aja. Tapi minimal order 25.000, Kak. 25.000 per orang. Nah, tidak boleh bawa makanan dari luar. Tuh. Tadi kenapa enggak boleh main pian? Main apa? Main ayunan kenapa? Oh, bukan. Yang kan di atas vilanya itu ada balkonnya. Oh, gitu. Itu hanya khusus untuk vila aja. Oh, gitu. Jadi tiap hari Sabtu dan Minggu atau weekend di sini ada karaoke. Karaokenya dari sore sampai malam. Jadi kalau Anda dari Kota Medan, nah dari gunakan map, ini tempatnya kita temukan dulu tempat ini dulu, nah Kakuta. Jadi tempatnya ini masih baru ya, bulan 11 malam, bulan 11 tahun 2021 bukanya. Nah. Nah.
Jadi kalau Anda mau duduk di sana atau di sana bisa, atau menggunakan itu juga bisa, ayunan. Nah, free ya. Nanti akan saya tunjukkan dari ketinggian tempat ini suasananya bagaimana. Ini kelihatan karena siang aja ya. Kalau malam ini bagus nih kelihatan banyak lampu-lampu. Bagian sana masih tahap pembangunan, ada yang mau ditambahin. Ini luas tanahnya sampai mana ya? Ya. Luas tanahnya sampai mana? Ini luas tanahnya dia ini sampai ke depan, Pak. Heeh. Kalau ini sampai yang pohon ini. Pohon mana? Pohon ini. Ya. Oh. Gitu. Ini dari sini ke padi, apa namanya? Padi sawah. Ya. Kayak gini juga apa namanya? Sawah lukis ya. Ah, sawah lukis. Itu berapa jauh? Sekitar 400 meter. 400 meter ya? Oh. Dia sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Apa sih ada hubungannya enggak? Kerja sama gitu. Ah, oh kerja sama aja gitu ya. Ini bagusnya kalau ada sawahnya aja, tapi kalau ada panen dia kosong kan? Itu musim panen kosong. Kosong. Tapi kita apa nanam padinya di 3 bulan sekali, Pak. Oh, 3 bulan sekali. Jadi enggak terlalu lama kosong. Gitu. Tapi sayangnya toiletnya jauh sekali. Dari sana ke sana. Iya, lumayan jauh ya. Gitu ya. Ini musola. Oh, sebelahnya musola. Di depannya kamar ya. Penginapannya. Villa. Oh, villa. Penginapannya. Penginapan ya. Ini steak platter. Jadi kalau Anda mau ke musola, ini ada tempatnya. Jadi di sini
buat tamu juga disediakan sepeda. Bisa bermain. Oh, disediakan juga untuk bakar-bakar ya. Kalau bagi tamu punya mau bakar-bakar, bisa juga disediakan. Jadi kalau dia mau santai di sini bisa. Kita habis dari kamar mandi mau cuci tangan. Nah, ini tempatnya. Nah, modelnya gini. Sangka kita ada di sini air tabungnya ya. Rupanya ini hanya keran. Cakep. Nah, toiletnya. Ada yang jongkok, ada yang duduk. Nah, jadi Anda lihat. Jadi Anda lihat ini kan tempatnya. Sebelah sana itu dapur masaknya. Jadi kalau spot-spot ini foto-foto semua, ini spot foto itu free ya, nggak ada kena cas. Dan ini juga, nah foto-foto juga ini yang tangga ini. Nah, jadi kesana itu luas tanahnya, sawahnya sampai sepeda motor itu. Nah, jadi info yang kita dapat bahwa ini sawahnya setiap 3 bulan udah dipanen. Ini baru tanaman, baru dicor ya tangganya.
Jadi kalau Anda yang suka hobi dengan foto-foto, nah di sini banyak spot-spotnya untuk Anda berfoto-foto ya. Nah seperti Anda lihat di sana itu, nah itu yang ibu anak remaja-remaja yang sedang berfoto. Remaja atau ibu-ibu saya juga nggak tahu. Jadi untuk diketahui, Kakuta itu diambil dari nama anaknya yang perempuan. Nah makanya dibilang namanya Kakuta. Kakuta. Ini ayunan ya, ayunan. Nah, dan ini juga ayunan juga. Itu semua bisa digunakan free fasilitasnya. Ini jeruk campur kelapa. Terima kasih telah menonton liputan saya. Demikian liputan saya hari ini di tempat ini, di tempatnya di daerah Binjai, di kawasan namanya objek Kakuta. Kakuta, Kakuta itu diambil dari nama anaknya. Nah, perempuan. Dan itu Dusun Padi Resto, itu maksudnya nama restonya aja. Nama restonya Dusun Padi. Tapi nama tempat daerah ini namanya Kakuta. Jadi kalau Anda mau kemari, sebaiknya Anda menggunakan Google Map aja. Dan kalau Anda melalui roda 4, Anda bisa menggunakan tol langsung ke sini. Bisa sampai, kalau dari Medan hanya 10 menit dalam perjalanan. Tidak ada kena macet. Tapi kalau kita jeli jalan tidak alternatif, bisa lama. Demikian liputan saya, semoga Anda suka. Tonton terus liputan saya di tempat yang lain dan dengan topik yang lain. Semoga Anda suka. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa silakan klik di kolom bawah dan Anda bisa tulis, serta jangan lupa juga di like, comment, and share YouTube saya, supaya YouTube saya bisa berkembang dan bisa Anda tahu info-info apa saja yang terbaru, entah dari kuliner ataupun objek wisata ataupun apapun yang bisa saya liput. Tonton terus liputan saya. Salam sehat selalu dan jangan lupa protokol kesehatan tetap harus Anda jaga. Terima kasih.